Kita bekerja bertukus lumus untuk menyelamatkan negeri kita, masa depan anak-anak kita. Tapi masih berlaku kemiskinan yang ketara, pengangguran yang ramai dan kesenjangan yang lebih melebar pendapatan di kalangan orang paling kaya dan miskin. Orang Semenanjung Kuala Lumpur pun ada yang merompak kekayaan negara. Di Sabah pun banyak rompak balak Sabah oleh pemimpin-pemimpin Sabah. Tanggungjawab saudara, perkuatkan jentera dan pastikan calon baik keadilan atau rakan-rakan itu dapat bekerja sebagai satu pasukan untuk membawa perubahan. With integrity, enough of corruption, enough of racism, enough of religious bigotry. Sama-sama bekerja sama, kita kan jaya. Sama-sama berusaha untuk semua. Sama-sama berwibawa, ini era kita. Just so.